Oke, kali ini saya mau tes kapasitor mesin cuci ya. Jadi kapasitor mesin cuci ini ada dalam satu tabung itu ada dua kapasitor ini ya. Satu untuk dinamo pengering, satu untuk dinamo pencucian. Biasanya untuk dinamo pencucian itu nilai mikrofaradnya itu lebih besar ya. Ini yang mana yang untuk pencucian, yang mana untuk dinamo pengering saya nggak tahu ya, karena di sini tulisannya Cina juga nggak saya begitu paham ya nilainya ya. Tulisan Cina ini ya nilainya juga udah terhapus ini ya. Oke, kita cek kondisi yang bagus seperti apa, yang rusak itu seperti apa ya. Oke, mode gaser ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kita coba cek apakah yang kuning hijau ini masih bagus apa enggak ya. Coba yang bagus akan berbunyi sekali saja ya. Nah, dek gitu. Coba kita balik ya. Nah, ini masih bagus ya. Coba kapasitor yang biru ini ya, yang warna biru. Nah, ini masih bagus ya. Coba dibalik lagi. Ya dia cuma sekali aja bunyinya dek gitu. Oke, ini untuk menguji yang masih bagus seperti itu ya. Kalau yang sudah short ya tentunya ya dia akan berbunyi terus ya. Nah, ini namanya artinya dia short kalau berbunyi terus ya. Yang masih bagus ya cuma sekali aja. Dibalik pun sama ya, cuma sekali aja. Oke, untuk mengetahui nilainya yang pengering berapa, yang pencucian berapa ya, kita tes pakai mode kapasitor ini ya. Ini pakai 20 mikro ya. Coba kita geser. Mode 20 mikro ya. Coba kita kalibrasi dulu, kita tambahkan dulu ini. Oke, kita tes yang kuning ini berapa. Ini cuma terukur 3,387 mikro ya. Ini yang kecil ini untuk pengering ya. Ini yang besar, coba yang biru ini. Ini terukur 11,7776. Cuma ini sekitar itu ya. Ini berarti untuk dinamo pencucian, yang ini untuk pengeringnya. Oke, seperti itu aja ya cara mengetes kapasitor dinamo mesin cuci ini ya.